Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana kereta Dini kena langgar sampai calar. Pelakon Dini meminta ramai supaya mengambil tanggungjawab sekiranya terlanggar kenderaan mana-mana individu, sama ada secara sengaja atau sebaliknya. Dini mulakan perkara tersebut selepas keretanya dipercaya dilanggar sehingga menyebabkan kesan calar yang jelas. Keeping this here for memories, punyalah susah nak jaga kereta sampai tak nak bagi ada satu pun calar, senang-senang je dia langgar lari kereta I. Nak nangis tapi benda dah jadi. To anyone out there yang terlanggar kereta orang, please be responsible for your own action and try to solve it nicely, kongsinya lagi. Dini berkongsi perkara tersebut menerusi Instagram bersama beberapa keping gambar yang memaparkan kesan calar yang diperkatakan. Perkongsian berkenan sehingga kini telah pun menerima hampir 8,000 suka bersama berbagai komen yang ditinggalkan netizen dan rakan selebriti. Itu sejenpo hari ini, sekian dan terima kasih.